perbuatan-perbuatan yang dilarang. Duk gatuh patuh atas kereta, Allahu Akbar. Penuh atas kereta dia tu gambar monyet. Tidak monyet ini. Gatuh sekeliling kereta. Anak dia pula nakal. Dia jenguk kok tingkap kereta tu jelek kau kereta orang ni kata lebih kurang dia kata anak dia hok dia ngihok dia gatuh atas kereta. Dia duk ajar gatuh ke monyet atas kereta buat apa? Tulis benda-benda yang berfaedah di kereta tu. Anda sudah solat? Sedak ke ayat tu dak? Baca Quran dah hari ni? Tanya. Lekat di kereta. Orang belakang pun tengok. Tak baca lagi. Sedak juga itu dak? Tanya tak? Letak tarikh. Bila mau berhenti rokok? Contohnya. Tepek di kereta tu. Kemah ke tu dak? Macam mana bawa tutup aurat? Tulis. Anda seorang muslimah? Letak ayat-ayat yang bila orang tengok, dia terfikir. Sambil-sambil duduk tunggu dekat traffic light tu, dia boleh mikir benda tadi. Ni duk gatuh monyet. Nah ini. Yang keempat, berkata sebahagian ulama, larangan membuat patung di sini tidaklah termasuk gambar-gambar fotografi. Gambar kita ambil gambar dengan kamera ni tidak masuk secara zatnya, bahkan ia diharuskan jika diperlukan. Tidak haramkan. Cuma dia diharamkan dengan sebab lain, seperti gambar mendedahkan aurat. Nah, itu gambar lain. Haram kerana kita ambil gambar orang-orang perempuan yang tidak halal. Kita tengok dia, bukan mahram. Ambil gambar-gambar yang orang tak izin, itu semua tu termasuk dalam benda-benda yang tidak baik. Atau pergi duk pukul gambar benda-benda yang tidak baik.